Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Indonesia kembali di channel Bobisan, masih di tempatnya koakut Johor. Kita akan lihat kandang papi, kandang papinya ya. Mau lihat seperti apa. Ini sudah di kandang papi. No, itu udah gua angkat, gua pindahin. Ya, nah ini kita lagi mau lihat kandang papinya. Kita nggak pernah lihat kandang papi. Ini pakai AC kok. AC. Lalu itu sofa buat apa? Sofa ya tempat kita nongkrong, nyusuin apa. Oh, itu anak-anaknya tuh ya. Ini masih disusuin nih. Ini nyusuin sendiri ngapa susu itu nggak tambahan? Tambahan bantu. Tambahan ada juga ya. Iya, nih Ton, kasih lihatnya Ton. Nih itu. Indukan ini. Nah, indukan ini dicukur bulunya kok. Cukur, karena kan nggak rontok, biar dia segar juga lah. Nih kayak gini nih. Ya. Jadi cukurnya kayak begini. Ya. Teteknya apa? Kan gua operasi, Bok. Oh, ini lu sesar ya pasti ya? Sesar semua. Nah, kalau sesar itu berapa kali kok? Gue biasanya 4 kali, cuman maksimal 5 kali. Maksimal 5 kali? Kalau masa anaknya masih kelihatan, masih bagus, gue sekali lagi. Sampai umur berapa? Biasanya sih paling telat 6 tahun, 5-6 tahun. 5-6 tahun. Nah, abis itu kan kalau sesar kan nggak bisa dipakai lagi. Ya, gue langsung steril. Langsung steril? Lalu, lu buang kemana? Kita ngomong tuh dibuang ya, maksudnya itu. Banyak kan netizen nih, dog lovers bilang begini, oh breeder itu kalau indukan udah nggak dipakai tuh dibuang, disia-siakan. Oh enggak dong. Gitu loh. Kalau saya mah ya ada saudara yang minta saya kasih, atau teman yang memang benar-benar sayang saya kasih. Oh jadi lu salurin ke orang lain, tapi di steril. Steril, saya steril. Jadi abis dari sesar terakhir langsung saya steril. Langsung steril, langsung kasih orang. Kasih, ada yang mau ya saya kasih. Tapi nggak dijual. Nggak. Surat? Nggak kasih. Surat juga nggak kasih? Karena kalau saya kasih kan dia bisa jual lagi nantinya kan. Oh, makanya saya steril supaya dia nggak bisa dibreeding lagi. Supaya nggak bisa dibreeding lagi. Dan kebanyakan saya kasih orang kenal. Yang kenal? Ya. Jadi supaya lu nggak itu ya, apa anjing lu nggak menderita hidupnya. Iya dah, kalau dia nggak sayang buat apa dipiaraan sayang. Gitu ya, nah ini kayak ini contohnya nih. Nih Tuan, kasih lihat Tuan, hitam ini nih. Nah ini kan udah punya anak. Berapa kali dia punya anak? Ini ada ya 5 kali lah, 4-5 kali. Umur? Ya. Ini kira-kira 6 tahun lah. 6 tahun ya? Masih cakep gak? Galak gak? Enggak ada galak. Giginya masih bersih tuh. Ya. Masih komplit tuh. 5-6 tahun lah ini. Nah ini mau diadopsi ini. Mau dibuang. Bukan dibuang makanya lo. Iya, kita ngomongnya yang ekstrim. Harus yang sayang. Dibuang ya kan? Kayak dihujat lagi ya. Nah, jadi gue udah cariin ya, ini adopternya ya, teman baik. Jadi supaya anjing ini hidupnya, sisa hidupnya di rumah, saya nggak dikandangin lagi ya kan, dilepas rame-rame gitu loh. Jadi tapi sebelumnya sudah disteril. Steril tuh, udah sesar. Ini habis punya anak nih. Habis punya anak. Ya ini bisa tumbuh lagi gak kok? Bulunya? Tumbuh, pasti. Tumbuh ya pasti. Coba lihat ke temen you 2-3 bulan lah. 3 bulan. Udah kelihatan. Ini anaknya mana dia ini? Ini anaknya hitam tuh. Oh yang hitam ini. Tapi ini kan. Ini anaknya ya. Udah disusu itu ya deh. Ada Ini lucu banget itu. Mukanya nggak kelihatan. Iya. Iya. Hitam udah cakep ya. Hitam cakep ya. Tapi ekspresi muka nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Lalu ini ada putihnya kok. Itu udah tua kok. Tapi 6 tahun masa udah tua kan. Pom itu umur berapa? Ya bisa. Ya maksudnya di 15 tahun loh. Ada uban pasti. Iya. Kalau buat anjing hitam ada uban. Ya, dicokat juga kadang-kadang. Jadi habis dari sini kita langsung mau menuju ke rumah adopter barunya. Oke. Mau ngebuang si Blacky. Karena buang tuh gila ya. Kalau buang ntar disayang dong. Harus ini disayang. Bahasa kasarnya dibuang. Anjing cakep ini Bob, anjing mahal Bob. Ini anjing berapa duit emangnya? Waduh, enggak udah anakan sendiri tapi. Cuman gini loh. Kalau item gua. Anakan nggak lu jual pasti kan anjing bagus. Iyalah. Bapaknya siapa ini? Ini bapaknya kawin sama siapa? Sama siapa ini ya? Solo lokal? Sama lokal. Lokal ya? Iya udah lokal. Nah anaknya gue tahan Bob. Anaknya satu nih udah laku di booking. Yang satu saya keep buat gantiin dia. Oh yang hitam? Hitam tadi saya mau tahan. Terus si Adrianto yang beli Chester minta. Oh oke. Nah yang coklatnya saya tahan satu buat gantiin ini. Itu laku berapa anak-anak? Laku berapa? Belum saya lihat kualitasnya. Oh, jadi belum tentuin harga? Iya, kalau betina tapi paling murah 50. Paling murah gocap. Walaupun hitam? Iya, hitam ya. Saya mah pesek-pesek kan tuh. Loh, hitam kayak begini nih, Ton. Jadi kalau aku pakai hitam buat memperbaiki warna. Ya. Supaya warnanya tetap naik merah. Lagi, merah. Ya. Dan buat ya penasaran lah, hitam juga susah bagus kan. Nah ini juga ada, ini yang buat si Kohandri ya? Ya, lu tahu ya, itu gua kasih dia itu. Nah, nanti Kohandri nih, ini manis banget. Ini nanti, lokal juga kok? Lokal deh, udah anak lokal. Gila ya, cakep. Tunggu ngasuh anak. Nah, nanti gua kasih Andre. Andre, pemain header Amarta Keno. Ya, oke sekarang kita menuju ke BSD buat nganterin si Blacky. Bukan dibuang ya, tapi dianterin ke rumah barunya. Udah, oke. Ya, sampai ketemu di BSD. Oke, sekarang kita sudah nyampe di tempatnya adopter baru. Kita mau nganterin si Blacky ya ke adopter barunya. Bentar ya. Ke belakang ambil anjing. Ya, sebenarnya gue juga pengen ngasih minyak ikan sama pembersih kuping. Minyak ikan supaya bulunya tumbuh lagi. Tuh lihat tuh, dia udah punya anjing lagi tuh. Johan, wah ini black skin nih. Yo galak kan nih? Gak ada yang galak. Toto tanggung dicokot. Gak ada yang galak nih. Mic-nya. Ini black skin. Tapi ya, kalau gue bilang sih nggak black skin ya. Tadi gue udah ada bahas black skin sama ownernya ya. Katanya bisa sembuh. Ya. Kalau ini kenapa bengek-bengek begitu? Kayaknya jantung nih. Jantung ya. Kalau ini siapa ini? Ini Haruka yang dari Ciaping kemarin. Oh, Ciaping ini ya. Yang dari Ciaping kemarin. Juga, kecil juga ya. Kalau yang party color? Ini adopsian juga ini. Adopsian. Halo Ci. Ya. Nah, yang black skin ya. Nanti lu kasih ini nih. Lu jangan pakai minyak ikan begituan. Aduh. Misi. Gua mau menghina dulu ya. Masa pakai minyak ikan begini? Ya kan? Waduh, ini mah bukan minyak ikan, ini vitamin A. Oh. Ya, ini minyak ikan, ini salmon oil, ya. Jadi kenapa gua kasih ini? Kenapa? Nggak apa-apa di sini aja. Kenapa gua kasih ini? Karena anjing yang gua kasih itu juga habis dibotakin. Kalau udah black skin gini pasti bisa. Bisa. Tadi gua ngomong sama Koakwet, black skin bisa sembuh. Tuh, lihat nih. Ya kita kecrotin satu kali kecrot ya. Dikasih. Oh, ya diminum. Doyan nggak kamu? Doyan, pasti doyan. Ya, dia pada makan tuh. Haruka, antri. Ya. Nah, jadi ini nanti bisa sembuh nih katanya nih. Oh gitu. Ya. Ini juga udah mendingan banget nih. Apanya? Ini kulitnya ya? Kemarin itu ini bener-bener botak abis. Makanya katanya bisa sembuh. Nah, udah. Ameri Pro ini minyak ikan salmon, bukan itu biasa. Ya, lalu buatan Amerika, kalau buatan Amerika buaya berani makan. Jadi udah proven, udah dimakan sama gua. Tadi lu nggak lihat kan gua makan kan? Kenapa tuh bunyi? Mati. Ya. Tapi masih dicas. Bentar nih, gua ambil anjingnya ya. Ini Om Bobi bawa oleh-oleh. Iya nih Om bawa oleh-oleh nih. Dek, Om Bobi bawa oleh-oleh. Kemarin Dede bilang apa? Pas ngeliat YouTube-nya Om Bobi. Sini Om Bobi bawa oleh-oleh. Sini, mau lihat nggak? Bawa oleh-oleh. Blacky namanya nih. Nih. Mati kenapa kepanasan? Nggak tahu, pasti lobet. Oh, lobet. Dek, Om Bobi boleh. Tuh. Siapa kasih nama siapa ini? Blacky. Kasih nama siapa, Dek? Oh, kesian. Magic. Ya. Sabar, Ji. Ini betina semua? Iya. Ini betina, ini jantan. Tuh, masih kuper lihat tuh. Sabar dong. Siapa namanya ini? Blacky. Ya, pas. Enggak lah. Siapa aja lu boleh kasih nama. Dari sananya siapa? Aduh, gua lupa nanya. Kan kayak ini kan dari sananya kata Ciaping Haruka. Lu kasih nama siapa aja? Gua panggilnya ya Haruka juga. Siapa aja kasih nama siapa. Tapi ada aliasnya. Apa? Nenek. Kenapa nenek? Giginya habis. Oh, giginya habis. Ya, ini cakep. Ini baru umur paling 5-6 tahun loh. Tapi giginya habis. Ya. Abis bener-bener abis. Ini. Kasihan lu. Tadinya gue bingung kenapa. Tadinya gue juga nggak ngeh. Oh iya. Udah rusak banget giginya. Iya, gue bingung tadi. Masih muda itu. Iya. Gue bilang ya kenapa ya anjing gue deh aneh ya. Terus gue lihat anjing gue yang itu ketawa. Oh iya ya sampai gigi. Ketawa. Kalau dia lagi cium-ciuman tuh. Iya, tadi. Kalau yang ini, pas gue ambil nih habis botak. Oh ini. Ini botak ya. Ini botak habis tadinya. Ya nanti si Blackie itu juga bulunya full. Gila itu bulunya tebal banget. Ya, nah lu kasih minyak ikan terus ini ya, supaya dia bisa tumbuh lagi. Ini nggak disteril. Janganlah, jantungnya udah bocor begitu. Tapi walaupun nggak disteril, gue jaga sih. Ya, nggak, yang lain udah steril kan? Nggak ada yang steril. Tapi gue, kalau ada yang lop, gue angkut. Angkut ya? Ininya yang diangkut. Iya, yang jantan. Ini kalau si Blackie sih udah steril, aman. Jadi selama ini gua Parno. Nah, Parno. Kenapa? Dulu kan pernah tuh, gua ada anjing satu lagi yang cewek yang kayak begini. Punya anak. Cuma 2 minggu. Mati. Makanya habis dari itu, ya kita ini pokoknya nggak ada dah lahiran-lahiran lagi. Ya, janganlah. Oh, hamil ya? Ya ini black skin, tapi ini bisa tumbuh lagi. Katanya sih bisa sembuh. Umur berapa dia ini? Ini di atas 7 tahun kayaknya. 7 tahun ya? Iya. Ya mudah-mudahan bisa sembuh lah. Kalau yang parah nggak bisa sembuh, tapi kalau yang biasa bisa sembuh. Ini nggak parah nih? Ini nggak parah? Gua nggak tahu. Ya, yang penting itu mudah-mudahan bisa sembuh. Ya itu dapat gambar. Ya, oke, tugas gua sudah selesai. Coklatnya udah gua kasih tadi. Ya, jangan lupa dikasih itu. Ini mau minum ngopi dulu? Nggak usah. Udah gue siapin tuh. Alah, nggak usah. Ya oke. Sekian vlog kali ini ya. Jadi banyak orang bilang kalau breeder itu buang anjing ya, nggak juga. Kalau breeder yang berkualitas dia nggak buang anjing, tapi anjing yang habis di breeding akan disalurkan ke rumahan ya, kayak begini bisa main bareng gitu loh. Ya sama kayak kemarin si Putra ya. Putra juga dapat dari Jesslin. Nah, ya kan? Itu Jesslin udah buka belum tuh penginapannya tuh? Belum buka. Oh, belum buka. Ini bukan sponsor ya? Bukan. Belum buka. Belum. Oh, selama belum pandemi bisa, dia nggak mau terima. Oh, nggak bisa. Padahal gue pikir rencana mau kesana tanggal 18. Belum boleh. Dia belum mau. Dia kemarin baru ada pegawai yang kena COVID. Nah, apalagi kayak begitu udah. Iya. Udah. Oke, jangan lupa di komen, share, like dan subscribe. Oh iya, gue tadi mau ngomong kalau misal breeder itu nggak semuanya buang anjing gitu loh. Jadi breeder yang bagus itu dia indukan itu disteril lalu dikasih ke orang. Umurnya juga masih muda 5-6 tahun. Ya masih seger juga kan. Cakep. Ya jadi jangan berpikir breeder itu buang anjing gitu ya, nggak semuanya. Maka kita mesti support yang breeder yang seperti ini. Jual anjingnya puluhan juta anakannya loh. Ya kan indukannya dia sayang nih. Dan ini item kayaknya jarang banget ya. Item jarang banget bener. Jarang banget. Ini kasih lihat ini. Jangan lihat muka gue terus bosan. Lu gimana? Hitam jarang banget ini Blackie. Ya semoga di sini kerasan ya. Oh, pasti dong harus. Akhir hidupnya. Harus. Ya disayang. Di sini Johan ini pasti disayang. Pasti disayang. Cuma kalau anjing gede gue belum sanggup. Ya janganlah kalau nggak sanggup. Ya. Iya. Nanti ya kalau rumah gue udah gede ya, kalau ada rezeki ya. Ya buat teman-teman ya breeder, para breeder ya ingat jangan buang anjing kamu kalau misalnya anjing udah nggak bisa di breeding, kasih ke rumah orang yang bisa piara, yang sayang, yang mau. Teman-teman yang mau. Ya, sebenarnya banyak. Sabar-sabar nanti ya. Ini limited edition. Ini buat teman-teman gue dulu gitu. Ya kemarin ada satu lagi coklat mau diambil sama si Kohandri. Bisa nggak lewat? Bisa ya. Oke ya, bye-bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hi-Pet Pet Shop Kelapa Gading.